gue lagi experience berpakaian adat Sumba. Belakang gue ini ada rumah-rumah khas adat nih. Batu batu ini tadi gue ngobrol dari zaman megalitiko gitu. Terus yang unik karena perkembangan zaman, kalau lihat di atapnya rumah orang Sumba ini sekarang udah ada solar panel itu. Jadi misalkan malam sekarang udah nggak gelap gulita tapi ada sedikit penerangan. Dengan badan kolam renang. Mana enggak betah coba. Ini adalah desa yang terbilang cukup maju di kawasan Sumba Timur. Selamat datang di Desa Praijing. Di sana bangunan dan kuburan tua zaman megalitikum biasa disebut reti, dan kita bisa menemukan banyak kali reti di antara rumah-rumah adat. Setelah kemarin kita mengunjungi berbagai rumah adat dan pantai, sekarang saatnya kita ngerasain segernya air jernih di Laguna Wikuri. Sampai di situ, kita langsung nikmatin sunset di Savana Lambuya yang butuh waktu 2 jam perjalanan buat ke tempat itu.